sebutkan nama penyanyi Tarling. Aas Rolani. Lagunya gimana? Tunggu Kang sebulan manis. Tororororet. Yen sampean pengen ke Sandi. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Uun. Uun siapa? Uun Kurniasih. Lagunya gimana? Nggak bisa. Secuil baik. Ya, keprimen orang ngerti jual. Uun dua lagu beli sih. Dua, nggak bisa. Gimana lagunya? Oh. Berak tua. Berak tua. Berak tua. Berak tua kan. Ngeloyong. Ngeloyong. Sabandina luru wadon. Anaknya siapa bu? Ya Allah. Oh iya. Ya sini. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Skunasi ya. Hah? Uun. Uun apa? Uun Totet. Ya. Ya. Iya orang lembang. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Yoyo. Yoyo. Iya. Lagunya gimana? Empu lagunya apa? Bisa lembang. Gimana? Orang bisa nembak lagu apa ya Yoyo? Ikutin. Iya ikutin. Ya. Kasih sayang sirah. Kasih sayang sirah. Jaremu. 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 Ya. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Apa bu? Hah? Kembak kembu. Penyanyi Tarling kembak kembu. Hah? Ningsi bukan penyanyi, lawak. Enggak, udah salah. Ya. Yeah. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Diana Nik. Ya, lagunya gimana? Lagune. Ya. Lagune. Ya, ikutin ya. Iya. Ganteng. Bagus rupane. Sapa bae arane. Wayang senenge. Lamun tadi jodone. Iya. Ya. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Dewi Kirana, lagunya gimana? Apa ya? Empang itu apa ya? Apaan? Garo. Apa? Di? Hah? Apa? Julukan empang ya di kan? Duduk. Duduk. Apa? Kucing garong. Pating kedut. Pengen ketemu. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Sri Avista. Lagunya gimana? Sing nembange dilawani. Kula melu buru tandur. Mbok terus ben ngapa? Go. Nyukupi kebutuhan dapur. Oh, yeah. Huh? Pinter. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Penyaristi. Iya. Lagunya gimana? Unyu-unyu. Bukan, itu bukan lagunya, bukan. Tapi kan nembangnya kuat. Enggak, bukan lagunya. Itu lagunya Rohit Palak. Lagunya siapa? Wong Ireng. Bukan. Kecepungan. Bukan. Ya dari sini kan nembangnya unyu-unyu. Ini kelas barat. Gula apa? Gula watu. Ninjero. Kato. Yeah. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Nunung Alfi, lagunya gimana? Mbora ngerti. Gimana lagunya? Nyontek ya? Oh, terus kenapa enggak tahu lagunya? Ya, Bro. Ali. Hilang matane ditul ding laju. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Adi Jake, ya. Lagunya gimana? Ora isin, ora wirang, ning sekabeh lingkungan. Iya. Wong salah pasti ketara, wong bener pasti ketengah. Iya bener. Sebelah ya. Burang, ya Allah. Ya. Sebutkan nama penyanyi Tarling. Nak Iwi, pemuda idaman. Oh ya gimana? Pemuda pujaan semanis madu. Tolelolet. Yeah.
Sebutkan nama-nama penyanyi Tarling. Anik Arnika. Ya, lagunya gimana? Primen ya, orang ngerti ya. Dikasih tahu ya. Ngiklasaken. Ngiklasaken. Cinta. Cinta. Sing dudu milike. Sing dudu milike. Kula. Kula. Najan demen. Najan demen. Senajan kangen. Senajan kangen. Jodoh beli bakal. Jodoh beli bakal. Nepungaken. Nepungaken. Kalian gak pernah lakukan. Halo Bu. Sebutkan hewan yang sering ditemuin di dapur. Curut. Curut. Keberit lho kon marani dapur mangani mirong mangani bumbung. Sebutkan hewan yang biasa ditemui di dapur. Cicak. Cecak. Oh iya. Anak sakit. Biasa nempelnya dengan ya ning tembok masa ning katong. Next. Sebutkan binatang yang ditemui di dapur. Soa. Ya. Next. Sebutkan next. Sebutkan binatang yang biasa ditemui di dapur. Laler. Apaan sih? Ilalat Ariana iwak amis-amis kue nyokoti anak laler ngerr kayak nyungarti ya. Sebutkan binatang yang biasa ditemui di dapur. Kucing. Kan artis masak-masak kan Bu Amis kucingnya marek. Emang iya? Iyalah Bu, Pak Kule. Next. Halo Bu, sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Semut. Semut ada. Emang semut ya? Bekas ini. Biasanya kan ada di mana? Ya di dapur, tempat dapur ada semut. Nice. Sebutkan binatang yang biasa ditemui di dapur. Labang. Iya kan nyebanyep gue metur ya nuk labang. Apaan kelabang di dapur? Iya ya Binur. Kelabang. Enggak, otot. Kelabang. Kelabang hari ya nyebanyep kamu. Itu mah di sawah, enggak totet. Enggak. Yang nyongarung bayi piring gak anak kelabangnya jangan. Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Urang-urang sing ireng nang dapur akeh. Apa urang-urang? Kayak sing iwan cilik-cilik ireng arane urang-urang nang dapur akeh aku ari masak dapur banyak. Itu kan di lampu bukan di dapur. Kan nang kompor pasti pada nang masak kan. Enggak, totet. Enggak. Dari nang dapur anak. Masak pasti anak nang kompor nang isore. Emang iya? Iya, aku orang masak terus, masak. Situ masak enggak masak kan? Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Lamuk, hari masak dicokoti. Anak lamuk ya, hari masak dilamuki. Next. Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Apa sih? Pelabang. Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Ular sing abang sing sikile akeh sih. Apaan sih? Kaki seribu, ular kaki seribu. Emang ada di dapur? Anak. Enggak. Anak channel anak. Enggak, totem. Enggak. Anak. Enggak itu. Enggak setuju krunya. Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Laler. Laler kan hari masakan. Enggak tadi. Ya. Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Udet, belatung. Hah? Belatung, udet. Jari siapa? Ya jari enggak. Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Lenak. Lenak apaan? Lenak yang kecil. Kaki seribu pada baik. Tapi cilik, kita duduk kaki seribu. Lenak seperti kecil. Ada kan? Sebutkan binatang yang sering ditemui di dapur. Kecoa. Kecoa udah.